Pada tanggal 11 September 2018 lalu, Kraton Kasunanan Surakarta menggelar acara kirab hajat dalam Satu Suro 1952B. Tidak ketinggalan 7 ekor kerbau bule, pusaka hidup sang susuhunan pun juga turut dikirap bersamaan dengan berbagai macam benda pusaka lainnya. Terdapat cerita menarik mengenai asal mula kerbau bule Kyai Slamet tersebut menjadi elemen penting dalam setiap kegiatan kirap malam Satu Suro. Menurut beberapa sumber seperti Babat Solo karya Raden Mas Said, leluhur kerbau bule adalah hewan kesayangan susuhunan Pakubuwono II sejak istana masih berada di Kartasura. Menurut salah satu pujangga keraton Surakarta yaitu Yosodipuro, leluhur kerbau tersebut merupakan hadiah dari Kiai Hasan Besari dari Pondok Tegal Sari Ponorogo. Kerbau tersebut diberikan kepada susuhunan Pakubuwono II sebagai pengawal sebuah pusaka keraton bernama Kyai Slamet saat susuhunan pulang dari mengungsi ketika terjadi geger pecinan di Istana Kartasura. Karena tugas mengawal pusaka tersebut, masyarakat lebih mengenal kerbau tersebut dengan sebutan kerbau bule Kyai Slamet. Ritual kirab malam Satu Suro di Keraton Surakarta sendiri biasa dilakukan tengah malam dengan kerbau bule sebagai cucuk lampah, diikuti berbagai pusaka milik keraton. Tradisi ini berakar pada tradisi jauh sebelum munculnya Kerajaan Mataram Islam. Konon, pusaka dan kerbau merupakan simbol keselamatan bagi kerajaan. Pada masa Pakubuwono ke-10, di wilayah Surakarta sedang terjadi wabah penyakit pes. Pihak keraton mengeluarkan tim medis hingga berbagai macam pusaka beserta seluruh tim spiritual untuk berkeliling keraton guna menolong masyarakat. Setelah upaya tersebut dilakukan, akhirnya tidak dijumpai lagi wabah penyakit di sekitar keraton. Saat itu, kirab dengan membawa berbagai pusaka keraton dilakukan dengan mengelilingi bagian dalam benteng keraton setiap malam Jumat. Pada tahun 1970-an, cakupan tradisi kirab diperluas hingga keluar keraton memakai jalur kirab Jumenengan atas permohonan Presiden Soeharto kepada susuhunan Pakubuwono ke-12. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendoakan keselamatan bangsa dan menjaga keutuhan negara. Memang pada saat itu, kondisi Indonesia tidak begitu baik pasca peristiwa malari. Hingga saat ini, kirab malam Satu Suro masih dilakukan pihak Keraton Kasunanan Surakarta. Kirab dimulai pada pukul 11 malam, ditandai dengan hadirnya kerbau bule dilanjutkan barisan abdi dalam pembawa pusaka. Rute kirab sendiri dimulai dari Kori Kamandungan menuju alun-alun utara melewati Supit Urang, kemudian menuju Gladak mengelilingi keraton dan kembali lagi menuju Kori Kamandungan. Jarak tempuh arak-arakan kirab malam Satu Suro yang dilalui kurang lebih 7 km. Jika di Keraton Yogyakarta, kirab dimulai tepat pada pukul 12.30 malam, di Keraton Surakarta seluruh jalannya prosesi kirab tergantung kepada langkah sang kerbau bule. Menurut masyarakat sekitar, pada masa lalu kirab baru selesai menjelang waktu subuh karena mengikuti kecepatan langkah sang kerbau bule. Jika kerbau tiba-tiba berhenti di tengah jalan, maka kirab pusaka otomatis berhenti menunggu sang kerbau berjalan kembali.
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat yang ingin menyaksikan kirab tersebut antara lain, pantangan untuk bercakap-cakap saat kirab dan larangan memakai baju merah. Tidak diperkenankan pula untuk menghidupkan lampu beads saat mengambil gambar pada prosesi kirab demi keamanan dan kenyamanan sang kerbau.